Halo pemirsa UTV, bersama saya Fajar Apriyadi. Saat ini saya sedang berada di Eden Sports Center, tepatnya di kawasan Pengasinan Depok. Saat ini perwakilan dari tim hoki Universitas Sudadharma mengikuti kejuaraan nasional hoki 2022 mewakili provinsi DKI Jakarta. Desyanti Ramadhani, mahasiswi Universitas Sudadharma yang mewakili provinsi DKI Jakarta dalam pertandingan hoki indoor putri, berhasil meraih posisi keempat dalam kejuaraan nasional ini. Lalu juga ada Firdan Catur, mahasiswa Universitas Sudadharma yang mewakili provinsi DKI Jakarta dalam pertandingan hoki outdoor putra dan berhasil meraih posisi keempat dalam kejuaraan nasional ini. Nah, berikut wawancara kami terkait kejuaraan nasional ini. Nama saya Firdan Catur Andika Putra. Saya mahasiswa Universitas Sudadharma jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Di sini saya mengikuti kejuaraan nasional yang diadakan oleh FAI, kejuaraan nasional hoki tahun 2022. Di kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya berlatih selama 2 bulan di Senayan. Yang saya ikuti adalah hoki field atau hoki outdoor. Di sana saya berlatih bersama dengan teman-teman under U21 karena kejuaraan kali ini bertepatan untuk usia 21. Pelajaran yang saya dapati di kejuaraan kali ini yaitu kedisiplinan ya tentunya, terus kebersamaan, kekompakan antar satu dengan yang lainnya. Selain mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, saya juga mendapatkan pelajaran-pelajaran lainnya. Pesan untuk teman-teman sekalian, agar tetap mengikuti latihan dengan semangat, karena kedepannya bakal ada event-event yang lebih menarik dari kejuaraan nasional. Oleh dari itu, saya dan teman-teman UKM Hoki mengajak teman-teman sekalian latihan bersama lagi. Sekian dari saya. Halo, nama saya Desyanti Ramadhani. Saya dari Gunadarma, Fakultas Psikologi. Untuk hari ini, saya ini sedang mengikuti kejuaraan nasional mewakili DKI Jakarta. Untuk persiapannya sendiri, kami sih ada latihan ya seminggu 3 kali, yaitu pada hari Senin, terus Rabu, dan Sabtu pagi. Untuk persiapan kami sih menurut saya sudah cukup matang. Terus untuk pelajaran yang bisa diambil sih dari sini, mungkin kami udah merasa udah kompak. Untuk teman-teman juga UKM Hoki, jangan lupa untuk ikut UKM Hoki di Gunadarma, terus ikut latihan. Siapa tahu ada penerus-penerus saya yang bisa mewakili DKI Jakarta juga untuk kejurnas ke depannya. Liputan dari kami, saya Fajar Apriyadi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.